أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل حزنا إذا شئت سهلا اللهم رب يسر ولا تعسر اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. Yang dimuliakan Tuan Azim Masjid, seterusnya Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan-tuan jawatan kuasa Masjid Kampung Salak, seterusnya Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah tamu-tamu dan selamanya kita memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dengan izin dan inahnya pada pagi ini kita masih lagi dalam keadaan Allah bagi kepada kita kesempatan untuk kita mengikuti kuliah subuh dan juga tanggungjawab kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu kita melaksanakan solat fardu 5 waktu secara berjemaah. Mudah-mudahan kita semua dapat keberkatan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan diampunkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah pada pagi ini saya akan kongsikan 8 golongan manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita dah masuk bulan Syaban ini, sudah tentunya kita akan melakukan banyak persediaan dan persiapan untuk kita sama-sama menghadapi bulan Ramadan yang akan datang ni dengan penuh keimanan dan ketakwaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan oleh itu kita juga inginkan menjadi di kalangan manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita nak dijadikan di kalangan manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sudah tentunya kita juga hendaklah menanamkan di dalam jiwa dan hati kita untuk cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab tu kalau kita tengok bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendoakan Ibnu Abbas. Ya, Ibnu Abbas ni pada ketika itu merupakan anak kecil. Ya, Nabi mendoakan kepada Ibnu Abbas, iaitu Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah ya Tuhanku, bagilah kepada Ibnu Abbas ini faham tentang agama dan wa 'allimhu at-ta'wil. Dan ilmu yang boleh memahami tentang tafsir-tafsir ayat-ayat suci Al-Quran. Sebab tu kalau boleh pun kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bacaannya ialah ditukarkan daripada Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu at-ta'wil itu Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil. Tuan-tuan jangan baca Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu at-ta'wil, sebab hu itu kalau kita belajar bahasa Arab, wazannya kepada dia. Jadi kalau kita baca Allahumma faqihhu fid-din, ya Allah kurniakanlah kepada dia. Dia tu siapa? Maknanya tidak ada penghususan. Jadi sebab tu kita baca tukar kepada Allahumma faqihna. Ya Allah kurniakan kepada kami jalan untuk kita memahami agama. Ya, dan ilmu untuk kita tafsirkan ayat-ayat Allah dalam keadaan tafsir yang betul-betul memahami akan isi kandungan ayat-ayat Allah. Jadi sama-samalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mencapai hal yang sedemikian. Jadi kalau kita nak bincangkan tentang 8 golongan manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini semuanya terkandung dalam ayat-ayat Allah. Bukti bahawa Allah itu mencintai di kalangan manusia, iaitu di antaranya 8 golongan. Allah Subhanahu Wa Taala ini sifatnya ialah mahabbah, cinta kepada makhluk. Allah itu khaliq, kita ini adalah makhluk. Sebab tu kalau kita baca ayat-ayat Allah di antaranya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kalimah khalaqa itu adalah merupakan ciptaan Allah. Sebab tu indahnya ayat-ayat Allah ini, satu kalimah itu pelbagai makna. Khalaqa itu ciptaan, khaliq itu pencipta, makhluk itu yang diciptakan. Jadi kita ni adalah makhluk Allah. Makhluk Allah ni bukan saja manusia, bahkan ada lagi makhluk Allah yang lain.
di antaranya haiwan, tumbuh-tumbuhan, jin, syaitan dan sebagainya. Itu di antara makhluk-makhluk Allah. Jadi Allah sebut di situ laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya Allah menciptakan manusia. Kejadian manusia itu adalah sebaik-baik kejadian. Jadi itulah tanda mahabbah Allah kepada manusia, tanda cinta Allah kepada manusia, menjadikan manusia itu adalah makhluk yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jika kita mencintai manusia, sudah tentu pastinya kita akan buat sesuatu yang terbaik untuk kita menzahirkan cinta kita kepada manusia. Kalau kita cinta dengan pasangan kita, macam-macam kita buat untuk memperlihatkan cinta kita kepada pasangan kita. Begitulah kita juga, tanda kita cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapatkan cinta Allah, mestilah kita kena buat sesuatu. Tak boleh kita kata cinta kepada Allah itu sifat semula jadi, lantas kita tidak buat apa-apa untuk mendapatkan cinta daripada Allah. Mesti ada sesuatu yang perlu kita lakukan untuk mendapatkan cinta Allah. Jadi oleh yang demikian, sama-sama kita melihat 8 golongan ini yang Allah cinta. Pertama sekali disebut Al-Muhsinun, iaitu orang yang melakukan kebaikan. Allah Subhanahu Wa Taala mencintai di kalangan manusia yang melakukan kebaikan. Buktinya apa? Dalam surah Maidah, ya, ayat yang ke 100, bukan surah Maidah, surah Al-Baqarah, ya, surah Al-Baqarah, yaitu wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, dan berbuat baiklah kerana sesungguhnya Allah menyukai bagi orang yang buat baik. Makna di sini Allah menyatakan kepada kita Allah amat cinta kepada orang yang melakukan kebaikan. Macam mana kita nak tahu kita melakukan kebaikan? Sebab tu dalam surah Al-As Allah sebut wa amilus salihat, yang melakukan amal soleh, amal kebaikan. Adapun yang kita lakukan ibadah ini adalah merupakan ibadah kita, tuntutan kita. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladina amanu. Bila sebut illal ladina amanu, itu adalah terkandung benda-benda yang melibatkan ibadah kepada kita. Amanu itu iman kepada Allah. Maka rukun iman itu sudah tentunya kita yakin dan kita percaya bahawa pertama sekali kita beriman kepada Allah. Bila beriman kepada Allah, ini sudah tentulah ibadah yang kita lakukan itu adalah untuk Allah. Sebab itu bila kita memahami makna iman itu, ialah kita yakin di dalam hati, lafazkan dengan lidah dan amalkan dengan perbuatan. Bila yakin dengan hati, maksudnya kita yakin adanya Allah yang menjadikan sekalian alam. Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Tuhan yang menjadikan sekalian alam. Itu adalah kalimat tauhid, kalimah yang mengesakan Allah, yang membenarkan segala kejadian Allah. Maka bila kalimat tauhid itu ada dalam jiwa dan hati kita, pastinya kita adalah tergolong dalam golongan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu disebut sebagai wa amilus salihat, amal salih, amal baik. Alladzina amanu, orang yang beriman. Beriman ini buat ibadah kepada Allah, sembahyangnya, puasanya, zakatnya, hajinya, semuanya untuk Allah. Maka itu adalah tanggungjawab dan juga tanda penghambaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang itu total, kita tak boleh nak tolak. Macam mana pun keadaan kita, macam mana pun situasi kita, apabila Allah perintahkan kepada manusia solat, maka kena solat. Cuma kaedah saja mungkin disebabkan kita ada keuzuran ataupun sakit ataupun masyakah. Masyakah ni kesulitan. Bila kita dalam keadaan masyakah, kita boleh duduk dalam, kita boleh sembahyang dalam keadaan duduk, kita boleh sembahyang dalam keadaan baring dan sebagainya. Bila dalam keadaan masyakah juga kita boleh solat jamak, ya, kita boleh solat qasar, itu semuanya adalah rukhsah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu tanda cinta Allah kepada manusia. Bila kita tidak ada kemampuan, maka Allah bagi jalan untuk kita menunaikan ibadah dalam keadaan-keadaan yang kita boleh lakukan. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak mahu melakukan solat. Jangan kata kita sibuk, jangan kita kata kita sakit, maka solat itu ditinggalkan. Berapa ramai di kalangan manusia ini bila diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala masuk ke dalam hospital,
itu satu jalan untuk dia meninggalkan ibadah solat. Ha, kita tengok situasi dulu, macam mana situasi dia yang kita boleh meninggalkan solat. Seandainya kita dalam keadaan yang tidak boleh melakukan perbuatan solat dalam keadaan yang betul, contohnya diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan koma. Koma ni maksudnya tak sedar. Tak sedar langsung, maka di situ dibolehkan untuk kita meninggalkan solat sebab dalam keadaan kita tak sedar macam mana nak solat. Ha. Ataupun terlupa ataupun tertidur, itu dimaafkan. Macam mana nak buat, dah tertidur, dah terlupa. Ha, tapi kita kena qada lah balik, kena gantilah balik. Ha. Itu benda-benda yang Allah bagi rusah kepada kita. Puasa dalam bulan Ramadan pun kita kena kaji dan kita kena belajar macam mana nak buat. Sebab lagi sebulan kita nak menghadapi bulan Ramadan ini, kita kena kukuhkan ilmu Ramadan kita. Ha, macam mana nak puasa yang diterima oleh Allah? Macam mana nak puasa yang mendapat puasa khusus ataupun puasa khususul khusus di sisi Allah? Ha, jadi kita tak naklah puasa bulan Ramadan tahun ini menjadi puasa awam. Puasa awam ni semua manusia boleh buat. Hatta orang yang bukan Islam pun puasa dalam bulan Ramadan. Ada sahabat-sahabat kita yang bekerja di pejabat dan sebagainya yang bukan Islam, dia berkeinginan untuk melakukan puasa di bulan Ramadan. Sedangkan itu bukan tuntutan dia, bukan kewajiban dia sebab dia bukan orang Islam. Tetapi dia ada keinginan untuk melakukan puasa di bulan Ramadan sebab suasana. Ketika itu orang lain puasa, dia tak puasa. Maka dia beranggapan dia nak cuba buat puasa di bulan Ramadan. Jadi itulah puasa awam. Puasa awam ini dia bukan ada penghayatan, dia hanya sekadar nak cuba tengok macam mana puasa. Macam itulah kita puasa bulan Ramadan. Jika tidak ada penghayatan, dia jadi puasa awam, puasa orang biasa, menahan lapar dahaga saja semata-mata, tidak ada penghayatan. Ha, jadi kita tak naklah jadi di kalangan manusia yang puasa hanya awam saja. Ha, jadi ada peningkatan daripada tahun ke tahun. Mudah-mudahan tahun ini ada peningkatan kita daripada puasa khusus kepada puasa khususul khusus. Mudah-mudahan puasa para nabi, insyaAllah, mudah-mudahan berdoa kepada Allah supaya bagi pada kita kekuatan. Jadi pertamanya orang yang dicintai oleh Allah SWT ialah muhsinun, orang yang melakukan kebaikan. Jadi ada kesempatan dalam kehidupan kita, buat saja kebaikan-kebaikan kepada manusia, kepada haiwan. Apa saja yang kita lakukan ini mestilah berdasarkan kepada kebaikan. Ada haiwan minta makan kepada kita, bagilah makan cara elok. Bagilah dia kebajikan, bagilah dia kebaikan. Mudah-mudahan Allah bagi pada kita kebaikan, Allah bagi pada kita nikmat dan juga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut lagi dalam surah Ali Imran ayat angka 148 yang bermaksud kerana itulah Allah memberikan kepada mereka pahala di dunia dan pahala yang baik di akhirat kelak, dan Allah menyukai dan mencintai orang yang melakukan kebaikan. Ini bukti dalil kepada kita bahawa Allah mencintai sesiapa yang melakukan kebaikan. Kebaikan ini juga kita boleh melakukan kebaikan yang kadang-kadang jarang orang buat. Contohnya kalau kita nampak di tengah jalan ada benda-benda yang boleh menghalang perjalanan, contohnya macam ada paku, benda-benda tajam dan sebagainya, benda-benda yang boleh menyebabkan berlakunya kemalangan, maka kita alihkan benda itu juga menyebabkan kita melakukan kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting kita ikhlaslah. Jangan kita alihkan paku, alihkan kayu, alihkan benda-benda yang boleh menghalang jalan tu, lepas tu ambil gambar selfie tengok tak ada orang alih, aku yang alih contoh. Maka menunjukkan kita melakukan kebaikan itu bukan untuk Allah tapi untuk glamour. Jadi mungkin tak dapat kebaikan di sisi Allah. Niat kita, yang penting niat kita itu dibetulkan. Yang kedua, manusia yang dicintai oleh Allah SWT ialah orang yang bertaubat kepada Allah. Kita nak masuk bulan Ramadan nanti, banyakkan bertaubat kepada Allah, banyakkan memohon kepada Allah SWT supaya Allah ampunkan dosa-dosa kita. Ada satu tempat, satu institusi, IPTA, saya tak nak bagitahu lah di mana tempat dia. Ada satu ustaz ni, dia buat kajian, buat kajian dalam satu Google Meet, sebelum pelajar-pelajar ni masuk kuliah cara bersemuka, dia buat Google Meet. Ini baru berlaku lebih kurang dalam 2-3 minggu lepas.
dia tanya kepada anak-anak kita, pelajar-pelajar APTA, siapa dalam Google Meet ni tahu kalimah maksud la ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Tuan-tuan, puan-puan tahu, tak ada seorang pun yang tahu. Allahumma salli ala Muhammad wa iyazubillah mizad. Tak ada seorang pun anak-anak kita orang Islam yang dibuat Google Meet, semua Islam. Bila ditanya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, apa makna dia? Tak ada seorang pun yang boleh jawab. Ya Allah, inilah fitnah akhir zaman. Bila ditanya bahasa Korea, bahasa Jepun, bahasa Cina, semua boleh jawab. Bila tanya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tak tahu makna dia apa. Macam mana nak jadi dengan dunia kita kan? Anak-anak kita tu orang Islam, jadi kita bimbang. Tanya lagi, la haula wala quwata illa billahil azim, tak ada seorang boleh jawab. Subhanallah, tak ada seorang boleh jawab. Alhamdulillah, tak ada seorang boleh jawab. Ya Allah, sedih. Benda-benda yang asas dalam kehidupan manusia ni, kalau anak-anak kita umur bukannya 2-3 tahun masuk IPTA ni, dah 18-19-20 tahun, kalau la ilaha illallah subhanallah tak tahu makna, sedih. Macam manalah dia baca tahiyat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tak tahu makna, sedih. Jadi kita sama-samalah, ya, kalau boleh ada masa, ada peluang, ada ruang, kita tanya anak-anak kita, cucu kita, tahu tak makna Allah subhanallah la ilaha illallah? Paling tidak pun benda yang asas tu dia tahu, sebab dia melibatkan akidah, melibatkan keimanan. Jadi kalau benda yang asas tak tahu, sedihlah. Apatah lagi benda-benda yang lain, hukum akam yang lain. Waktu macam-macam sekarang ni, kadang tanya bab hukum akam pun tak tahu. Sembahyang berapa rakaat pun tak tahu. Sembahyang subuh berapa rakaat? Asalnya dalam 5 rakaat ke ustaz, dia kata. Kenapa 5? Iyalah, kan sembahyang tu 5 waktu, 5 rakaat kot subuh. Ha, sembahyang subuh pun 5 rakaat. Ha, jadi sedihlah benda-benda macam ni. Minta kita sama-samalah, kalau boleh kita sama-sama usahakan macam mana kita nak supaya anak cucu kita ni paling tidak pun benda yang asas dalam agama tu dia tahu. Rukun Islam, rukun iman, zikir, selawat. Selawat pun kadang tak tahu. Selawat yang mudah. Ada sebelum ni ada orang jumpa saya, ustaz, kita kan kena banyakkan selawat ke atas Nabi. Okey, betul lah tu, selawat ke atas Nabi tu satu benda yang kita kena buat untuk mendapatkan syafaat daripada Nabi, untuk jadi tanda pengenalan kita kepada Nabi. Nabi nak bagi syafaat kepada umat dia, mestilah ada tanda pengenalan. Kalau kita kat dunia tak pernah selawat ke atas Nabi, macam mana kita nak dapat syafaat Nabi? Jadi tak cukup dengan kita selawat sekali, kena banyak kali. Paling tidak pun minimum 1000 kali. Baru tandakan kita bahawa itulah kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita selawat 2-3 kali itu tak cukup lagi. Paling tidak pun kalau boleh kita cuba dapatkan selawat satu hari 1000 kali. Tak sempat 1000 kali, panjang banyak tu nak baca tu. Kalau benda lain kita boleh buat, takkanlah selawat kata Nabi tanda cinta kita pada Nabi, tak boleh buat. Sebab kita kan cinta Nabi, sayang Nabi, nak bersama-sama dengan Nabi. Jadi kalau selawat pun kita tak boleh nak buat, benda yang paling mudah, macam mana kita nak dapat syafaat daripada Nabi? Tadi kita sama-sama mengaminkan, baca doa selepas muazzin azan, Allahumma rabbahazi da'wati tamati wassalah, sampailah habis. Nabi sebut dalam hadis, siapa yang membaca doa itu dengan betul, ketika mana muazzin selesai azan, maka dia layak untuk mendapat syafaat daripadaku. Itu salah satu daripada kaedah kita. Jadi tambah lagi dengan selawat pagi ni, mudah-mudahan sambil-sambil kita balik, nak pergi mana-mana, nak pergi kondangan ke, nak pergi medang ke, selawat kata Nabi. Naik motor tak ada masalah, Allahumma salli ala Muhammad sallallahu ala Muhammad, tak ada masalah. Tak ada orang kata ini tak betul ni, haji naik motor sambil-sambil selawat, tak ada. Melainkan dia naik motor tu dia nyanyi benda belik-belik kan. Nyanyi lagu cerita pasal
mambang-mambang, oi mambang kau hitam, oi mambang kau kuning, naik motor tu orang pelik, kenapa naik motor baca-baca macam ni. Jadi kalau selawat tu tak ada masalah, benda tu orang kata benda normal sebab kita berselawat ke atas Nabi. Jadi bertaubatlah kita kepada Allah Subhanahuwataala. Allah Subhanahuwataala, Allah sebut dalam surah Baqarah ayat 222, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sebut Allah menyukai di kalangan manusia yang bertaubat dan menyukai kepada manusia yang suka mensucikan dirinya. Jadi ini Allah sebut yang pertama sekali taubat. Taubat ini iaitu kita mohon ampun kepada Allah di atas setiap kesalahan dan dosa yang kita lakukan. Dan nak masuk bulan Ramadan, dia ada dua kaedah untuk kita mohon ampun kepada Allah supaya Allah ampunkan dosa. Yang keduanya supaya Allah hapuskan dosa kita. Di antara amalan pada bulan Syakban ni, 15 Syakban nanti, antara amalannya kita, Allah SWT akan tukar buku kita, buku amalan kita. Maka kita minta kepada Allah, mudah-mudahan buku amalan kita yang nak dibawa ke langit itu, supaya buku amalan kita tu dipadam semua dosanya oleh Allah SWT. Minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada Allah. Ya Allah, padamkanlah dosa-dosa aku yang terlalu, supaya nanti kita ditempatkan oleh Allah SWT ketika mana di timbangan amal, di mizan nanti, maka timbangan amal kita tidak ada dosa, mudah-mudahan. Sebab tu banyak jalan untuk kita nak sucikan dosa kita. Di antaranya kita berzikir, istighfar, selawat ke atas Nabi, banyakkan sedekah, banyakkan melakukan kebaikan. Itu di antara tanda-tanda kita nak bersihkan amalan kita daripada dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Tetapi kalau kita ada melakukan dosa-dosa besar di sisi Allah, kita kena bertaubat kepada Allah. Bertaubat ini bukan hanya sekadar lafaz, saya bertaubat. Tak semudah itu. Bertaubat ini kita kena banyak melakukan perbuatan-perbuatan susulan daripada kalimah taubat itu, iaitu kita berjanji untuk tidak mahu kita mengulangi akan dosa-dosa yang telah kita lakukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi manusia ni sifatnya memang cepat lupa, cepat lalai. Ulama sebut al-insan la yahlu anil khata'i wan nisyan. Manusia itu tak lepas daripada melakukan kesilapan dan kesalahan dan juga dosa. Maka kita cepat-cepat lakukan dosa je, ampun, minta ampun kepada Allah. Mudah-mudahan Allah ampunkan dan padamkan dosa kita. Dan Allah suka kepada orang yang bersuci. Suci ni maksudnya dalam erti kata sama ada jasad kita ataupun hati kita. Jasad kita ni kita nak suci macam mana, kita kena lazimkan berwuduk. Lazimkan berwuduk. Nak pergi mana saja, kalau boleh kita mulakan dengan ibadah wuduk. Sayyidina Bilal bin Rabah, satu amalan yang menempatkan dia dalam syurga walaupun dia belum masuk ke dalam syurga Allah. Walaupun dia belum meninggal dunia, tetapi Nabi dah dengar tapak kaki dia dalam syurga. Bila Nabi tanya, apa amalan kamu Bilal? Aku dengar tapak kaki kamu dalam syurga. Bilal kata, aku tak pernah tinggalkan perbuatan mengambil wuduk dan juga solat sunat wuduk. Itu amalan Bilal. Jadi Allah suka kepada orang yang bersuci. Sucikan jasad kita, sucikan hati kita. Buang sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang tak elok dalam jiwa kita ni buang. Macam mana nak buang sifat-sifat mazmumah? Muhasabah diri kita. Tengok apa yang tak kena pada tubuh badan kita, apa yang tak kena pada kehidupan kita. Rasa diri tak tenang, rasa diri tak selesa. Mungkin ada benda-benda yang kita pernah buat itu tidak disucikan lagi. Buang sifat-sifat mazmumah, masukkan ke dalam jiwa hati kita sifat-sifat mahmudah. Sifat jujur, amanah, sifat ingin menimba ilmu pengetahuan, sifat ingin bantu manusia, sedekah dan sebagainya. Itu yang kedua. Yang ketiga, iaitulah di kalangan orang yang sentiasa bersuci. Ini yang sebut tadi, dia punya rentetan daripada yang kedua tadi, iaitu orang yang suka bersuci, yang berwuduk. Bila kita dalam keadaan sama ada berhadas, ada besar atau ada kecil, jangan tangguh untuk kita sucikan. Kita ada besar, cepat-cepat kita mandi wajib. Kita ada kecil, cepat-cepat kita berwuduk. Jadi Allah suka kepada orang yang bersuci. Yang keempat, orang muttaqun, yakni orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Allah sebut dalam surah Taubah ayat yang ke-4 dan ayat yang ke-7. Di antaranya Allah sebut innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah suka kepada orang yang bertakwa. Dan Allah sebut lagi dalam surah Ali Imran ayat yang ke-76. Maksudnya bukan demikian sebenarnya siapa yang menepati janji yang dibuatnya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai di kalangan orang yang bertakwa. So, bertakwa ni adalah makam yang lebih tinggi daripada mukmin, orang yang beriman kepada Allah. Jadi matlamat kita melakukan ibadah ni di antaranya adalah untuk bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah sebut tu la'allakum tattaqun. Kenapa Allah sebut la'allakum tattaqun? Maksudnya Allah nak minta kita supaya melakukan usaha untuk bertakwa kepada Allah. Sebab itulah jalan orang yang berjaya. Bila kita puasa, dapat capai tempat takwa di sisi Allah, itulah di kalangan manusia yang berjaya. Bila kita puasa dalam bulan Ramadan, kita tidak menghayati kenapa kita kena puasa. Ada orang puasa, dia kata inilah jalan yang paling bagus untuk diet, nak kuruskan badan. Yang itu alasan kita yang ke-10 lah. Yang pertama sekali, kita puasa dalam bulan Ramadan ini taat kepada perintah Allah. Yang keduanya, untuk mendapatkan keredaan daripada Allah, pengampunan di sisi Allah. Selanjutnya juga satu jalan muasabah kepada kita. Ada sahabat-sahabat kita, saudara mara kita yang di luar sana, yang kadang-kadang dalam setahun tu makannya tak tentu. Kita ni alhamdulillah pagi, petang, siang, malam ada saja menu-menu kita kan. Pagi nasi lemak, tengah hari nasi nak pergi kondangan nanti ada nasi minyak, petang pula kita makan bubur, malam pula makan macam-macam lah makanan kita. Sedangkan orang lain yang di luar sana, di Palestin dan sebagainya, nak makan pun susah. Jadi ini adalah satu muhasabah kepada kita supaya nak capai tahap takwa di sisi Allah SWT tu, hayati kenapa Allah wajibkan ke atas kita bulan Ramadan. Supaya kita ni ada kesungguhan untuk melakukan amalan. Sebab tu sayangnya Allah, cintanya Allah kepada manusia ni, Allah bagi kita puasa dalam bulan Ramadan. Kalau Allah tak bagi kita puasa dalam bulan Ramadan, tak ada, payahlah. Ada tu ada, tapi payah. Tak ramai yang boleh berpuasa pada bulan-bulan yang lain. InsyaAllah kita tuan-tuan di masjid ini, insyaAllah saya yakin kita amalkan puasa sunat. Tapi ada kawan-kawan kita di luar sana nak buat puasa sunat pun susah. Ini kita dah masuk bulan Syakban ini. Sahabat Nabi Muhammad SAW, Usamah bin Zaid, dia kata apa? Dia kata, aku tak pernah nampak Nabi buat puasa dalam bulan Syakban ni begitu banyak berbanding pada bulan-bulan yang lain. Makna kata, sahabat Nabi Usamah bin Zaid ni nampak Nabi puasa dalam bulan Syakban ni banyak berbanding pada bulan-bulan yang lain. Jadi itu sebagai muhasabah pada kita. Kalau boleh, tak dapat pun kita puasa, tak payahlah sampai sebulan. Sebab kita nak puasa sebulan nanti bulan Ramadan. Paling tidak pun kita amalkan dalam bulan Syakban ini Isnin Khamis, Isnin Khamis, Isnin Khamis. Kalau kita ada 4 minggu, ada 8 hari kita puasa. Tambah lagi dengan puasa nisfu Syakban, dapatlah 9 hari. Alhamdulillah, lebih banyak daripada puasa bulan-bulan yang lain. Itu satu jalan untuk kita mendapatkan cinta Allah. Jadi niatkan kita puasa, mudah-mudahan itu juga sebagai latihan kita. Taklah nanti masuk bulan Ramadan terkejut, baru pukul 12 tengah hari perut dah berbunyi dah. Allah. Jadi bila kita amalkan puasa sunat Isnin Khamis, puasa bulan Rejab, puasa bulan Syakban, satu persediaan awal pada kita supaya kita tak terkejut nanti masuk bulan Ramadan. Kadang-kadang yang lucunya tu, orang kita ni kadang-kadang ada yang lebih dahsyat lagi, dia punya tak tahan lapar berbanding anak-anak kita yang sekolah rendah. Kadang pukul 2 petang, ya Allah, rasa macam tak boleh lah, tak boleh go lah ustaz. Tengok dekat telefon ni macam-macam juadah menu, rasa macam tak boleh lah. Jadi kita ada telefon, janganlah kita tengok makanan, dah tahu puasa dalam bulan Ramadan, tengok makanan buat apa.
tengoklah benda lain, tengok cara macam mana kita tengok YouTube ke, tengok macam mana nak kukuhkan iman, cara macam mana nak tambahkan amalan, dapatkan pahala. Tengoklah benda-benda macam itu, baru tak adalah kita terganggu puasa kita. Ini tengok bazar Ramadan, bazar Ramadan ni ada jual apa, nanti nak pergi, pukul berapa nak pergi, dia dah bayang makanan. So itu yang kita bimbang, takut mengganggu ibadah kita dalam bulan Ramadan. Sebab Nabi sebut berapa ramai di kalangan manusia dalam bulan Ramadan ini yang hanya mendapat lapar dahaga saja. Jadi itulah, kita jadi sebagai muhasabah kita, jangan tergolong dalam golongan manusia yang rugi lah. Rugi kita puasa, dapat lapar dahaga, tak dapat apa-apa dalam bulan Ramadan. Sama je macam bulan-bulan yang lain. Jadi kita minta kepada Allah supaya bulan Ramadan ini satu permulaan pada kita, supaya pada bulan-bulan yang lain nanti kita susuli dengan ibadah-ibadah yang sama dalam bulan Ramadan. Walaupun ada bulan-bulan yang lain tak ada dalam bulan Ramadan ibadahnya, janganlah sembahyang tarawih pula tiap-tiap bulan lain kita buat. Bulan Syawal, kenapa ni ustaz kata teruskan amalan, jadi sembahyang tarawih ni saya buat pada bulan Syawal. Janganlah buat benda yang tak ada tu, jangan kita buat. Maksudnya bulan yang lain-lain ibadah, seperti kita tadarus, seperti kita sedekah, seperti kita buat amalan sunat qiyamul lail, teruskanlah pada bulan-bulan yang lain. Itu maksud dia, sebagai istiqamah untuk kita mendapatkan cinta Allah. Kemudian yang kelima, untuk orang yang sabar, Allah sebut ya dalam surah Ali Imran, dan berapa banyak nabi yang melakukan ataupun yang pergi kepada berperang, berjihad bersama-sama dengan mereka sejumlah yang besar daripada pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah kerana bencana yang menimpa mereka di jalan Allah, dan tidak lesu dan tidak pula menyerahkan kepada musuh. Allah menyukai bagi orang yang bersabar. Ini maksudnya membuktikan kepada kita bahawa orang yang bersabar ni, dia punya tempat di sisi Allah adalah merupakan di kalangan manusia yang dicintai oleh Allah. Jadi kita bila berpuasa dalam bulan Ramadan ini, salah satu daripada ujiannya lapar, salah satu ujiannya dahaga, salah satu daripada ujiannya mata kita. Mata kita ni dihidangkan dengan benda-benda yang tidak sepatutnya, maka tu ujian. Sabar dengan ujian Allah. Ya. Kadang-kadang dalam bulan Ramadan nanti kita diuji, kadang-kadang tak sabar kita. Orang marah kita, orang buat kita, kadang-kadang kita rasa macam tak puas hati. Yalah, maklum saja bila kita lapar ni kadang-kadang kita punya emosi kita jadi tak stabil. Bila tak stabil lah, mulalah kita nak keluarkan perkataan-perkataan yang tak sepatutnya. Jaga betul-betul lidah kita daripada mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak sepatutnya. Banyakkan kita istighfar. Orang marah kita, astaghfirullahalazim. Orang keji kita, orang hina kita, orang fitnah kita, kita memuji Allah. Alhamdulillah ya Allah, kau bagi pada aku ujian. Kalau kau tak bagi aku pada aku ni ujian, mungkin aku lupa yang aku ni dalam keadaan daif, aku ni dalam keadaan lemah. Bila kau bagi aku ujian, bahawa aku tahu bahawa tempat aku ni di sisimu ya Allah terlalu jauh. Jadi minta kepada Allah supaya Allah bagi pada kita kekuatan sabar dengan ujian Allah. Kemudian yang keenam, al-mutawakilun, orang yang bertawakal kepada Allah. Maka bila kita diuji oleh Allah Subhanahu taala, seperti mana dalam surah Ali Imran juga ayat 159, fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Jadi Allah sebut dalam ayat ini, apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakal kepada Allah. Kita dah usaha tadi dalam bulan Ramadan, Allah uji macam-macam, kita tak sabar, kita usaha juga sabar. Cuba dapatkan kesabaran kita itu dengan kita banyak minta bantuan kepada Allah. Sebab tu lepas sembahyang kadang-kadang kita berdoa kepada Allah Subhanahu taala, iaitu kita minta supaya Allah, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, Allahumma a'inni tu maknanya ya Allah, bantulah aku, tolonglah aku, bimbinglah aku supaya mengingatimu. Allahumma a'inni ala zikrika, mengingati Allah, supaya Allah bantu kita mudah untuk ingat Allah. Apa saja yang berlaku, ingat Allah. Ada musibah, ingat Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah bagi aku ingatan, Allah bagi aku kesempatan untuk hidup di dunia ini dalam keadaan masih lagi mengingati Allah. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika, dan
berterima kasih kepadamu ya Allah atas nikmat yang Allah bagi kat dunia ni, penglihatan kita, pendengaran kita, segala-gala yang ada pada tubuh badan kita, semua itu nikmat Allah bagi. Jadi bagi Allah kepada kita ni ingatan supaya kita sentiasa ingat kepada Allah segala ciptaan-ciptaan dan kejadian Allah. Kemudian wa husni ibadatik, dan perbaikilah ibadah kita kepada Allah. Nah, itu yang kita minta kepada Allah, tergolong dalam golongan orang yang mutawakilun, orang yang bertawakal kepada Allah SWT, iaitu lah di antara orang yang dicintai oleh Allah. Yang ketujuh, iaitu orang yang bersikap dan melakukan sesuatu perkara yang adil. Jadi kita sebagai manusia ni kena buat benda yang adil, benda yang kata mengikut akan aturan daripada Allah. Jadi bila cakap adil ini, benda yang paling mudah, sebagai contoh kita sebagai manusia, kahwin lah. Sebab kahwin ni Allah sebut kan, kahwinlah kamu 2, 3, 4 jika kamu tak berlaku adil. Nampak kalimah tu, jika kamu tak berlaku adil maka cukuplah satu. Lepas tu adil ini macam-macam persepsi orang tengok. Ada orang kata adil ini bagi sama rata. Contohnya kalau kita tengok hukum-hukum harta pusaka kan, harta pusaka kalau dia tak nak buat faraid, ada pandangan kata boleh bagi sama rata. Bila manusia kata ini manusialah, hukum sama rata ni manusia, Allah kata hukum faraid sama rata ni manusia kata adil. Kalau contohnya dapat 1 juta, anak dia ada 10 orang, semua tiap-tiap orang dapat 100 ribu, adil lah tu. Tu pada penilaian manusia dia kata adil sebab jumlahnya sama, tak ada yang dapat kurang daripada jumlah itu. Tapi kenapa Allah kata faraid itu lebih adil? Ada satu hamba Allah, ada satu hamba Allah, yang ini memang saya rasa sedih lah. Hamba Allah kalau yang kata dia tidak ada title dan tidak ada ilmu, tu tak ada, kita orang kata faham lah, mungkin dia jahil. Tapi dia seorang ustaz, seorang yang ada ilmu. Dia cakap dengan saya, dia kata, saya nak tanya ustaz, dia kata, adil tak Allah bagi hukum faraid ni pada manusia? Saya kata adil lah, sebab apa saja hukuman daripada Allah, apa saja aturan Allah, hukum hakam daripada Allah, semua adil. Dia cakap apa? Dia kata tak adil. Tak adil, dia kata. Sebab lelaki perempuan ni sama je, dia kata. Mana adil? Dia kata. Saya kata mengucap banyak-banyak, istighfar banyak-banyak. Ini hukum Allah, ini bukan hukum manusia. Hukum manusia ni kalau kita fikir cara manusia, memanglah adil, memanglah tak adil. Contohnya kalau pembahagian tadi bukan ikut hukum sama rata, itu hukum fikiran manusia. Tapi ikut hukum Allah ni adil. Sebab tu adil ini meletakkan sesuatu pada tempatnya, bukan sama rata. Allah dah sebut tadi lah, kahwin 2, 3, 4 jika kamu tak berlaku adil maka kahwinlah satu. Adil itu kalau kita tengok dari segi konsep itu, dia menjawab segala persoalan kita bab adil yang lain. Manusia kata adil kalau kita bagi sama rata. Okey, isteri pertama, kedua, ketiga, keempat, semua bagi 1,000 tiap-tiap bulan, adil tak adil? Fikiran manusia kata adil. Adil tak? Sama lah. Isteri pertama 1,000, 2,000, ketiga 1,000, keempat 1,000, adil lah tu. Mana lagi yang kata tak adil? Saya kata tiap-tiap isteri tu semuanya tak ada anak ke? Isteri pertama anaknya berapa? Kedua anaknya berapa? Ketiga anaknya berapa? Keempat anaknya berapa? Jadi kat situ meletakkan sesuatu pada tempatnya adalah hukum yang adil. Sebab tu adalah hukum faraid tadi, adilnya Allah. Kenapa lelaki lebih kepada wanita? Sebab tanggungjawab lelaki. Tapi ustaz, dia sebelum ayah saya meninggal tak pernah jenguk pun ayah saya, tak pernah ziarah pun anak saya, tak pernah ambil tahu pun ayah saya, walaupun dia tu anak, contohlah, walaupun dia tu anak yang sulung, tapi kenapa dia dapat lebih daripada saya? Saya ni anak perempuan, dia anak lelaki, saya yang jaga ayah saya, dia tu lelaki, dia yang sepatutnya jaga ayah dia. Tapi bila pembahagian hukum faraid, kenapa dia dapat lebih daripada saya? Itu bukan soal itu. Soal dia tu sebenarnya dia yang kena bertanggungjawab. Tanggungjawab anak lelaki ni lebih daripada tanggungjawab anak perempuan. Sebab dia lebih kepada ibu bapa dia. Sebab itulah tanggungjawab itu kita kena bagi penekanan. Soal itu dijawablah dengan Allah nanti. Walaupun dia tak pernah jenguk, tak pernah bagi bantuan,
tak pernah buat ihsan pada mak ayah dia. Dia jawablah nanti kenapa dia nak ambil benda tu sedangkan dia tak laksanakan tanggungjawab dia. Tapi nak buktikan bahawa hukum Allah ini adalah adil. Sebab tu kita kena faham yang disebut sebagai adil di sisi Allah SWT. Dan yang akhir sekali, yang ke-8 ialah orang yang berjuang di jalan Allah. Jihad pada jalan Allah. Jadi kita nak jihad pada jalan Allah ni, kalau nak pergi Palestin kita angkat senjata, kita tak mampu. Tak mampu kita nak pergi. Ya? Jadi nak pegang senapang, nak pegang senjata ni, bukan ringan, berat. Lagi kalau nak pegang M16, cikgu tahu. Nak pegang M16 ke, benda-benda yang berat ni, silap-silap kita tak terangkat. Nak berjuang pada jalan Allah daripada segi itu, mungkin kita tak mampu. Tapi ada jalan lain kita nak jihad pada jalan Allah. Salah satu daripadanya ialah jihad melawan hawa nafsu. Hawa nafsu kita ni membuat-buat. Sebab tu dalam pembahagian nafsu ni, ulama sebut ada yang sebut 3, ada yang sebut 7. Hawa nafsu ni di antaranya nafsu yang paling ganas, nafsu yang paling mengajak kepada orang buat melakukan perkara yang keji, perkara maksiat, iaitu nafsu amarah. Dalam kita ni ada nafsu amarah. Dia mengajak kepada perbuatan yang keji, perbuatan yang tak baik. Itu nafsu amarah kita. Kalau kita marah, tak tentu hala. Kalau kita dendam dengan orang, kalau kita keji orang, fitnah orang, itulah nafsu amarah kita. Sebab tu kita kena lawan jihad nafsu kita dengan kita masukkan elemen-elemen nafsul mutmainnah. Kalau nafsu yang paling tinggi ialah radiyatun mardiyah. Itu nafsu yang paling tinggi kebaikan dia. Kalau kita dapat capai itu lagi alhamdulillah. Tapi itu adalah nafsu nabi-nabi. Radiyatun mardiyah kan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila radiyatun mardiyah. Radiyatun mardiyah tu nafsu yang paling hebat. Kita kalau dapat mutmainah ni pun alhamdulillah yang tenang. Mudah-mudahan kita lawan hawa nafsu kita dengan kita berjihad pada jalan Allah. Jihad pada jalan Allah juga boleh kita klasifikasikan sebagai apa saja yang berlaku depan kita perkara maksiat, jihad untuk kita tegur. Man ra'a minkum mungkaran fal yughayyiru biyadihi. Siapa di kalangan kita yang melihat perkara maksiat, perkara keji, tegurlah dengan tangan. Tangan tu dengan kuasa kita, kita boleh cakap, kita sebagai pemimpin, kita sebagai AJK masjid, kita sebagai ayah, kita sebagai jiran dan sebagainya. Ada perkara maksiat kita tegur. Jika tak mampu, fa illam yastati fa bilisani. Tak mampu tegur dengan tangan, dengan mulut, kita tegur dengan lidah kita, cakap nasihat. Jika tak mampu tegur dengan lidah, dengan lisan kita, makalah dengan hati. Jika tak mampu, wahuwa adu'aful iman. Tegur dengan hati itu pun selemah-lemah iman. Lepas tu kita bimbang. Nabi sebut satu masa nanti berlakunya maksiat, berlakunya zina. Maka orang yang paling bagus, orang yang paling baik akhlaknya ketika itu, apabila melakukan perbuatan zina di tengah jalan, dia cuma lalu tepi jalan, dia kata apa? Tumpang lalu. Itulah orang yang akhlak paling bagus. Jadi kita bimbang, kita tergolong dalam golongan tersebut. Minta berdoa kepada Allah SWT supaya jangan kita jadi di kalangan manusia yang seumpama itu. Sampai berlaku maksiat depan mata pun dia kata, excuse me, tumpang lalu, saya tak kacau, macam itu. Itu orang paling bagus. Ketika mana nanti hampir berlakunya kiamat. Wa'iyazubillah min zalik, mudah-mudahan menjadi motivasi dan juga ingatan pada kita supaya kita menambahkan keimanan kita kepada Allah SWT. Dan saya doakan tuan-tuan dan puan supaya dapat melaksanakan ibadah, khususnya dalam bulan Syaban ini, sebelum kita menyambut bulan Ramadan nanti, dalam keadaan kita sentiasa ada kesungguhan untuk memperbaiki dan menambah amalan kita, insyaAllah. Jadi saya rasa sekadar itu saja yang saya dapat sampaikan pada pagi ini. Yang baik itu datang daripada Allah, yang lemah itu atas kelemahan daripada saya. Mudah-mudahan dapat diperbaiki. Dan kita tutup kuliah subuh kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallah wa bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaih. A'udzu billahi samil alim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.
A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa rizqan halalan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Bismillahil ladzi la yadhurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.